Siulan burung merdu terdengar. Pagi hari di alam yang asri. Renungan pagi hendak tersiar untuk saudaraku yang kukasihi. Shalom. Kita masuki renungan pagi episode 17 dengan topik tanpa saingan. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Tidak ada pelajaran lain yang akan memuliakan setiap pikiran, perasaan, dan harapan seperti pelajaran dari kitab suci. Firman suci ini adalah kehendak Allah yang dinyatakan kepada umat manusia. Di sini kita dapat belajar apa yang Tuhan harapkan dari makhluk-makhluk yang dibentuk di dalam gambarnya. Di sini kita belajar bagaimana memperbaiki kehidupan sekarang dan bagaimana memperoleh kehidupan masa depan. Tidak ada buku lain yang bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan pikiran dan keinginan hati. Dengan memperoleh pengetahuan tentang firman Allah dan dengan memperhatikannya, kita dapat bangkit dari kedalaman terendah, dari ketidaktahuan dan kemerosotan untuk menjadi putra dan putri Allah, rekan para malaikat tanpa dosa. Konsepsi yang jelas tentang apa itu Allah dan apa yang Dia kehendaki dari kita akan memberi kita pandangan diri yang rendah hati. Mereka yang mempelajari firman suci dengan benar akan belajar bahwa intelek manusia tidak memahakuasakan manusia, bahwa tanpa bantuan tidak lain tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dan kebijaksanaan manusia hanyalah kelemahan dan ketidaktahuan. Sebagai kekuatan yang mendidik, Alkitab tidak memiliki saingan. Tidak ada yang akan memberikan kekuatan kepada seluruh pengajar selain murid yang dituntut memahami kebenaran wahyu yang luar biasa. Pikiran secara bertahap menyesuaikan diri dengan subjek yang diizinkan untuk tinggal. Jika hanya diisi dengan hal-hal yang biasa saja, dengan mengesampingkan tema-tema agung dan luhur, itu akan menjadi kerdil dan lemah. Jika tidak pernah dihadapkan pada masalah-masalah yang sulit atau ditaruh ke bagian tertentu untuk memahami kebenaran-kebenaran penting, itu akan setelah beberapa waktu hampir kehilangan kekuatan pertumbuhan. Alkitab adalah sejarah yang paling komprehensif dan paling instruktif yang dimiliki manusia. Itu datang segar dari sumber kebenaran kekal dan tangan ilahi telah mempertahankan kemurniannya sepanjang zaman. Sinar terangnya bersinar ke masa lalu yang jauh, di mana penelitian manusia berusaha dengan sia-sia untuk menembusnya. Dalam firman Allah sajalah kita menemukan kisah penciptaan yang asli. Di sini kita melihat kekuatan yang meletakkan fondasi bumi dan membentangkan langit. Hanya di sini kita dapat menemukan sejarah ras kita tidak tercemar oleh prasangka dan kesombongan manusia. Dalam firman Allah, pikiran menemukan subjek untuk pemikiran terdalam, aspirasi paling mulia. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan sejarah para nabi dan mendengarkan suara yang abadi ketika Dia berbicara dengan manusia. Di sini kita melihat keagungan surga. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 24 dan 25. Topik berikutnya, tenaga kreatif. Ayat hafalan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah. Firman ini memberi kuasa melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan
yang diterima ke dalam jiwa membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Kehidupan yang diberikan seperti itu ditunjang dengan cara yang sama dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tertulis dalam Matius 4 ayat 4, manusia akan hidup. Pikiran, jiwa dibangun oleh apa ia diberi makan. Dan terserah pada kita untuk menentukan atas apa ia diberi makan. Adalah dalam kuasa setiap orang untuk memilih topik yang akan memenuhi pikiran dan membentuk tabiat. Kepada setiap manusia yang mendapat kesempatan berhubungan dengan kitab suci, Allah berfirman, kutuliskan baginya banyak pengajaranku. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Baca Hosea 8 ayat 12 dan Yeremia 33 ayat 3. Sabda Allah sama seperti tabiat penulisnya, mempersembahkan rahasia yang tidak akan dapat dimengerti sepenuhnya oleh makhluk-makhluk fana. Tetapi Allah telah memberikan bukti yang memuaskan dalam kitab suci mengenai kekuatan ilahi. Keberadaannya sendiri, tabiatnya, kebenaran firman-Nya yang ditetapkan oleh kesaksian yang masuk di akal kita, dan kesaksian ini banyak sekali, memang benar. Ia tidak menyingkirkan kemungkinan menjadi ragu-ragu. Iman harus bertengger di atas bukit, bukan demonstrasi. Mereka yang berharap akan ragu-ragu memiliki kesempatan jadi ragu-ragu. Tetapi mereka yang ingin mengetahui kebenaran memperoleh dasar yang teguh untuk percaya. Kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan sabda Allah oleh sebab kita tidak dapat memahami rahasia pemeliharaannya. Dalam dunia alamiah kita tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekeliling kita dengan keajaiban yang ada di luar kita. Jadi, haruskah kita tercengang ketika mendapati dalam dunia rohani juga ada rahasia yang tidak dapat kita pahami? Kesulitannya semata-mata terletak pada kelemahan dan kesempitan pikiran manusia. Rahasia-rahasia Alkitab yang begitu jauh dari argumen terhadapnya berada di antara bukti-bukti paling kuat tentang ilham ilahinya. Dikutip dari buku Sri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 112, 113, dan 156. Topik ketiga, kematian dari sifat duniawi. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50. Hidup Kristus yang memberikan hidup kepada dunia ialah pernyataannya, perkataannya. Dengan perkataannya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan perkataannya ia mendiamkan laut dan membangkitkan orang mati. Dan orang banyak menyaksikan bahwa perkataannya disertai kuasa. Ia mengucapkan firman Allah sebagaimana ia telah mengucapkannya dengan perantaraan segala nabi dan guru perjanjian lama. Segenap kitab suci merupakan pernyataan Kristus, dan juru selamat ingin menetapkan iman para pengikutnya pada firman itu. Bila hadirat-Nya yang kelihatan itu ditarik kembali, firman itu hendaknya menjadi sumber bagi mereka sebagai sumber kuasa. Sebagaimana halnya dengan guru mereka, seharusnya mereka hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Bila iman menerima dan menyelami prinsip-prinsip kebenaran, ia menjadi sebagian dari kehidupan serta kuasa pendorong bagi kehidupan. Firman Allah itu, bila diterima ke dalam jiwa,
membangkitkan pikiran dan masuk ke dalam perkembangan tabiat. Oleh selalu memandang kepada Yesus dengan mata iman, kita akan dikuatkan. Allah akan mengadakan wahyu yang paling berharga kepada umatnya yang lapar dan haus. Mereka akan mendapati bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi. Bila mereka makan dari firman-Nya, mereka mendapati bahwa firman itu roh dan hidup adanya. Firman itu memusnahkan sifat bawaan dan duniawi dan memberikan suatu hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Roh Kudus datang ke dalam jiwa sebagai penghibur. Oleh rahmat-Nya yang mengubahkan itu, peta Allah dihasilkan kembali pada murid itu yang menjadi suatu kejadian yang baru. Kasih menggantikan kebencian dan hati menerima kesamaan ilahi. Inilah yang dimaksudkan oleh hidup dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan makan roti yang berasal dari surga. Kristus telah mengucapkan kebenaran yang suci dan kekal mengenai hubungan antara Dia dengan para pengikut-Nya. Ia mengetahui tabiat orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid-Nya dan firman-Nya menguji iman mereka. Ia menyatakan bahwa mereka harus percaya dan bertindak sesuai dengan ajaran-Nya. Semua orang yang menerima Dia mengambil bagian dari sifat-Nya dan menjadi serupa dengan tabiat-Nya. Ini menyangkut kesediaan meninggalkan cita-cita yang dipelihara dalam hati mereka. Hal itu memerlukan penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Yesus. Mereka dipanggil untuk memiliki sifat pengorbanan diri dan kerendahan hati. Mereka harus berjalan pada jalan sempit yang dijalani oleh orang di Golgota. Jika mereka mau mendapat bagian dari pemberian kehidupan dan kemuliaan surga. Dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 422 dan 423. Saudaraku, selesai sudah renungan pagi kita pada saat ini. Sungguhlah nyaman di salib kasih, pemandangan indah dan suasana sejuk. Firman Tuhan yang penuh kasih kiranya membawa berkat dan menghapus rasa terpuruk. Kita bertemu di episode berikutnya. God bless you.